it's too late now. I remember you and me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run off. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our wabarakatuh. Balik lagi sama gue Jeffrey Nurdiansa dari Bogor Jana. Oke, balik lagi sama gue bakal sharing-sharing lagi. Setelah mungkin gue satu bulan ini gak konten ya, sorry. Jadi gue bakal sharing lagi dan update-update lagi mengenai si percanaan duniawi. Dan kali ini lagi tengah gue angker bro. Udah berapa bulan, sebulan kali ya dia gak ada isinya karena belum ada penggantinya yang seru. Oke, okay. Jadi gue bakal update lagi dan sebelumnya gue pengen ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah bantu gue like, comment, subscribe ya. Sehat selalu buat teman-teman semua, komen dan subscribe dan support buat Nana. Gak usah lama-lama, gue kali ini mau update progresan Jana Maru yang gue progres ke 5 teman-teman. Jadi gue bakal update untuk progresannya. Perkembangannya sejauh mana sih sampai hari ini. Nah, untuk progresan ini kurang lebih udah hampir makan waktu sekitar 1 tahun cuman. Jadi teman-teman mesti pantau, mesti lihat untuk di gua untuk progres Jana Maru sampai yang menurut gua cukup bagus ya, menurut gua pribadi itu kurang lebih makan waktu 1 tahun gitu. Jadi kalau teman-teman mantengin progresan ini dari awal, mungkin teman-teman awal mungkin belum hafal, tapi kalau memang yang teman-teman yang baru itu bisa cek videonya di bawah apa di atas ya, pokoknya nanti gua linknya di deskripsi deh buat update. Oke, okay. Lama kita pantau videonya di bro. Alright, balik lagi sama gue. Kita sharing-sharing lagi. Dan ini gue update di Jana Maru yang gue progres dari nol, dari gak ada bunga sampai hari ini. Untuk total waktu sampai hari ini itu kurang lebih di 1 tahun teman-teman gue progres ini Jana. Kalau teman-teman mau lihat dari nol bisa di scroll aja nih videonya di YouTube gua ya, di scroll aja. Ini gua update ikan dari nol sampai hari ini. Oke, sebelum gua update si cananya, gua update chattingan tankinya dulu. Jadi tanki ini gua pakai ukuran kurang lebih, bukan kurang lebih, ini untuk apa lebar panjang gue pakai di panjang 60, lebar dipakai 30, dan ini tinggi gue pakai 40 ya teman-teman. Jadi itu tangki yang gue pakai. Dan untuk background gue pakai putih keliling ya, kecuali depan gue pakai background putih. Ini settingan juga gue pakai air bening karena gini untuk saat ini gue udah masukin ke indoor ya teman-teman, udah nggak di outdoor lagi. Nah di sini gue kasih scaping dikit lah, ada batu, ada itu tanaman kadaka namanya teman-teman, dan pasir gue pakai pasir Malang warna merah.
Nah, untuk filtrasi ini gue pakai under gravel. Jadi untuk air insya Allah selalu bening, paling gue tinggal sikat-sikat atau gosok-gosok kaca aja nih teman-teman. Oke, nah ini lampu gue pakai putih sama biru ya, jadi kayaknya 55%, 50-50% lah untuk biru dan putihnya, kayak gitu. Gue beli di toko akuarium bro, cuma 65.000 aja nih yang biasa, nggak ada yang aneh-aneh. Oke, kita bahas si ikan. Nah ini dia ikan cana maru yellow centaurum yang gue update dengan gue progress ke bunga ya teman-teman. Nah ini kita lihat, ikannya lebih detail, lebih dekat. Nih bentar, dia nggak mau lihat kanan kiri nih. Hey sini bro, sini bro, sini bro, sini bro. Ah bentar, masih ngeblur. Wait, ngeblur nih. Bentar ya teman-teman, kita setting-setting dulu nih dikit nih, harus dipancing-pancing dikit soalnya nih cananya nih. Nah nih udah mulai jelas. Ini untuk percabungannya atau bunga ya. Di size segini biasanya udah sebut bunga sih. Ini size masih di 17 cm, masih di 17 cm kurang lebih. Teman-teman bisa lihat, bisa lihat nih di bunganya. Ini kanan kiri, ini kiri bagian kiri udah hampir full sampai depan. Yang depan dikit lagi ya. Tuh yang kiri untuk tiap bar udah cukup memenuhi syarat dan memang sesuai harapan gua. Yang untuk bagian kanan pun sama, setiap bar udah ada di percabungannya, tinggal bagian depannya dikit lagi. Jadi gua di sini pun masih sedikit treatment lah, cuman mungkin nggak terlalu banyak gua untuk treatment di indoor ini, karena nanti setelah bunganya udah memang berontok, gue bakal lanjut ke treatment bunga. Tapi gue treatment warna sorry. Tapi untuk kali ini gue masih difokusin di bunganya. Syukur-syukur sih bisa sampai atas. Tapi untuk saat ini lumayan senang gue, karena untuk progres di bunganya cukup berhasil ya menurut gua. Jadi untuk pakan ini masih pakai cacing. Pakan masih pakai cacing. Gua selipin ulet Hongkong teman-teman. Gua selipin ulet Hongkong. Untuk pola makan sama dia masih tetap diatur gua tiap hari, tapi enggak terlalu banyak ya. Karena gua enggak mau nih kan terlalu besar. Karena memang di gua tempatnya kurang, jadi gua ada tangki di rumah itu lebih banyak yang size di 60 kayak gitu. Jadi gua nyesuaiin sama ikannya sama tangki di rumah juga. Oke okay? Untuk pakan itu aja, gua masih di cacing atau Hongkong. Tapi kadang kalau habis juga gua sesekali gua lempar pelet juga sini kan. Dan treatment ini bedanya cuma di indoor aja ya. Yang kemarin di semi outdoor, ini gue sekarang di indoor. Dan seperti biasa, ini tangki andalan gue, tangki yang selalu gue andalkan untuk konten-konten ikan. Karena nanti di sini pun ini kan mungkin nggak akan lama juga sih di sini. Karena gue bakal pindahin lagi, atau mungkin kalau memang di sini sekitar 1 bulan dari segi bunganya ini belum bagus, gue bakal balikin lagi ke tangki sebelumnya semi outdoor. Oke okay. Itu aja bro yang bisa gue update sama teman-teman semua. Nanti gue bakal update terus ikan ini kalau belum dijual ya bro ya. Karena banyak banget yang nawar, tapi memang belum bikin pala gue puyeng penawaran. Oke okay. Jadi gue bakal update terus ikan ini, atau mungkin nanti kita siapin satu ikan lagi, kita treatment lagi. Oke okay? Kita treatment lagi, kita proses lagi
untuk proses pembuangan. Nanti setelah konten ini gue bakal update juga yang di warnanya. Cuman ini masih gue ketapangin, nih. Masih gue ketapangin ikannya. Nanti mungkin bakal gue update juga di sini ya, di air bening, biar bisa lihat juga untuk kuningnya sejauh mana sih dari awal sampai sekarang. Oke, okay? Itu aja video dari gue. Semoga bermanfaat. Nanti kita bakal sharing-sharing lagi. Oke, okay? See you. Nah, itu dia video yang baru gue update. Jadi teman-teman, menurut teman-teman gimana untuk progres bunga Canamaru ini yang gue progres? Terlalu lama atau masih terlalu cepat untuk progresnya? Karena menurut gue 1 tahun itu waktu yang lumayan lama untuk progres di Canamaru sampai yang tadi kualitas teman-teman lihat ya, kayak gitu. Tapi gue sih tidak mau yang harus cepat, harus lama atau gimana. Yang penting gue progres, gue nyaman, dan gue nikmati prosesnya. Itu aja sih kalau gue ya. Dan juga untuk videonya semoga bermanfaat buat teman-teman. Ada yang bisa teman-teman ambil, silakan di share atau di update ke teman-temannya, atau mungkin bisa di sampaikan ke di rumah ya. Tapi jangan lupa yang belum like, comment, subscribe, dipencet subscribe-nya, tetap support gua, karena gua bakal ada giveaway juga nanti di situ subscribe, dan gua bakal bagi-bagi ikan lagi, karena gua belum tahu ikan apa, mungkin nanti yang ada stop di rumah gua aja, jadi gua bakal giveaway nanti di situ subscribe, oke? Okay? Itu aja video dari gua. Terima kasih banyak. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaklumi teman-teman. Dan juga jangan lupa tetap ngopi, tetap rawat sananya. Intinya gue selalu sharing sama teman-teman. Sananya tetap dirawat, jadi maksimalkan perawatan ikan di rumah. Jangan sampai ikannya terbengkalai. Kalau memang waktunya lagi sibuk, ya cek-ceklah sedikit ikannya punya air motor. Oke, itu aja dari gua. Terima kasih banyak. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All this fake shit, living in the real life. Living for some real time, talk about the real climb, passionate in real rhyme, steal time back from my 9 to 5, taking back my fucking life, I just wanna feel alive. And I'm the one to get it, bruh. I swear to God I get it, bruh. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gonna get it, yeah.